pribadi kan itu tuh, ya kan itu kan menjemput. Di jalan nih guys, masuk lagi ke sana. Ayo segera semuanya. Ini jalan. Ini jalan harimau. Tandur. Oh iya ya. Pak Jokowi. Ini perkembangan dari PT Pindad ini saya melihat sangat luar biasa cepatnya. Kalau saat lalu kita meninjau yang di Turen Malang yang untuk peluru dan amunisi, sekarang kita melihat di sini yang berkaitan dengan apa ini, kendaraan tempur, dan saya melihat juga perkembangannya sangat cepat sekali. Di tahun 2022, peringkat Pindad sebagai perusahaan pertahanan itu rankingnya di 79, tahun 2022. Kita perkirakan tahun ini sudah masuk ke tahun 2024, kita perkirakan akan masuk ke 60. Angka 60, tetapi di 2025 kita sudah masuk ke top 50. Jadi progresnya kelihatan, dan kalau kita lihat hasil produksinya, produk-produknya itu, ini sangat bagus, dan pendapatan dari PT Pindad sekarang per tahun sudah berapa? Tahun 22? Tahun 2022 kita sekitar 25 triliun. 25 triliun. 2023 kita 27, naik. 2023 27 triliun. Ya, dan itu juga yang paling banyak adalah pesanan dari Pak Menhan, Kementerian Pertahanan. Kalau dari negara lain, Pak? Kalau dari negara lain, pesanannya? Kalau dari negara lain, kita sudah ekspor. Kita ekspor munisi ke US. Dan itu setiap bulan kita mengirim 2 kontainer ke sana. Sekarang banyak sekali juga permintaan senjata, pistol, dan kendaraan tempur dari Pindad. Artinya ada sebuah prospek, ada sebuah peluang yang harus dimanfaatkan, ya. Pak tadi kan suruh naik apa? Ya, maksudnya gimana, Pak? Ya, naik maung. Memang di sini kan apa, produksi dari Pindad kan yang akhir-akhir ini terkenal kan maung. Mulus, ya, Pak. Mulus, bagus. Yang nyetir juga tersendat-sendat sedikit. Bagus. Pak, soal Panglima TNI, tadi kan Bapak bilang masih dalam proses, Pak. Apa? Panglima TNI dan Kasat, itu perpanjangannya yang dalam proses atau pergantiannya, Pak, itu dalam proses? Tadi pertanyaannya apa? Kan tadi perpanjangan Panglima TNI itu masih dalam proses, itu tuh pergantiannya atau perpanjangannya, Pak, yang dalam proses Panglima Kasat, Pak? Pergantiannya masih dalam proses. Tapi dari pemerintah sendiri menerima opsi perpanjangan tidak, Pak? Apanya? Perpanjangan dari DPR yang bilang masa jabatan Panglima diperpanjang. Nah, semua opsi ya bisa-bisa aja, tapi semuanya masih dalam proses. Apa benar perlu nggak, Pak? Kalau dalam perpanjangan ini? Masih dalam proses. Pak, soal lain, Pak. Pak, soal yang Pak Prabowo katanya ini, Pak. Katanya ini apa? Dalam rapat katanya kan sempat menampar wakil menteri itu. Maaf, Pak. Nampar, Pak. Isunya, Pak, ada ya, isu ya dalam biru. Ya ditanyakan lah. Dalam situasi politik seperti ini, pasti banyak isu-isu seperti itu. Jadi tolong di cross-check kebenarannya.
Pak Prabowo ada sih tanggapannya pas dari situ, Pak? Saya ketemu aja belum sama wamennya tuh. Pernah dilaporin nggak, Pak? Ketemu aja kan, beliau nyampaikan ketemu aja kan. Ya, nggak pernah itu. Selalu gak menterinya pernah. Saya. Penyebar hoaxnya bakal dilaporin nggak, Pak? Ya, kita kalau bisa sejuk-sejuk, tapi nanti sedang diproses juga, dipelajari. Gitu, ya. Pak, terakhir, Pak Prabowo sekarang sabar kok. Terakhir, Pak, soal intelijen, Pak, banyak yang ngeritik Bapak melihat intelijen gimana, Pak? Saya itu rutin mendapatkan laporan baik dari intelijen di kepolisian, intelijen di TNI, intelijen di BIN, rutin mendapatkan laporan, baik itu berkaitan dengan politik, baik itu berkaitan dengan ekonomi, baik itu berkaitan sosial. Dengan sosial, rutin, dan semua presiden sama. Tapi Pak dianggap mengganggu tatanan demokrasi. Gimana masa laporan ke, memang di undang-undangnya harus laporan kepada presiden, kalau BIN itu harus laporan kepada presiden, semua ada, coba dibuka. Terima kasih, Pak.